Shopper, balik lagi di Dapur Bernardi. Dapur Bernardi kali ini bikin resep lumpia isi bihun yang super gampang. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita potong dulu ada wortel, kemudian kita potong daun bawang. Selanjutnya kita potong setengah bawang bombay, kita potong kecil-kecil. Kemudian kita geprek 3 siung bawang putih, lalu kita akan potong kecil-kecil. Dan yang terakhir kita pakai bakso Wilson Mayer, ini bakso baru ya. Kita potong kecil-kecil juga, untuk potongannya sesuai selera bunda. Kemudian kita orak-arik 2 butir telur bun. Lalu kita akan menumis cincangan bawang putih tadi, kemudian disusul dengan cincangan bawang bombay. Kemudian masukkan irisan wortel dan juga daun bawang bun. Kita masak sampai semuanya matang ya bun, sampai wangi. Kemudian kita masukkan bakso Wilson Mayernya yang sudah kita potong-potong panjang bun. Kasih bumbu dasar bun, seperti 1 sendok saus tiram, 1 sendok makan beef stock, ada 1 sendok teh minyak wijen, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Kalau bunda mau pedes, kasih cincangan cabai rawit juga boleh bun. Jangan lupa diaduk-aduk dan tes rasa. Oke, isian lumpia sudah ready, sekarang siapkan kulit lumpianya. Beli-beli di supermarket banyak ya bun kulit lumpia. Kemudian kita masukkan isiannya, kita gulung seperti ini bun. Pastikan bagiannya tidak terbuka ya bun, agar tidak masuk minyaknya bun saat digoreng. Seperti ini bun. Kemudian kita siapkan minyak, ini minyaknya agak banyak ya bun, biar matangnya sempurna. Kita goreng bun. Jangan lupa dibolak-balik biar tidak gosong. Sebentar aja bun gorengnya dan siap ditiris. Oke bunda, ini dia lumpia isi bihun dan bakso Wilson Mayer dari Dapur Bernardi. Siap dinikmati. Ini juga bisa buat ide jualan loh bun. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja recook resepnya di rumah. Belanja produknya di Bernardi Factory Shop terdekat atau di supermarket terdekat. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube Bernardi Factory Shop. Nyalakan juga lonceng notifikasinya bun, supaya tahu video terbaru selanjutnya. Thank you, bye.